guys, sekarang gue lagi proses pemasangan latex. Nah gitu. Yaitu botak. Nih, jangan dibuka di pinggir itunya. Yang viral kemarin dan yang kalian kata-katain kemarin. Sekarang udah upgrade. Sekarang udah upgrade nih, yang ke yang lebih bagus. Biar enggak dikatain lagi sama kalian. Check the mic and make sure it sound right, boys. Guys, gue baru aja selesai syuting. Gak belum selesai juga sih. Maksudnya balik makan malam. Nah, dan gue udah copot lateksnya. Nah, tadi kan juga udah dikasih lihat proses pemasangan lateks itu seperti apa. Nah, berhubung yang tadi footage-nya itu sudah kesekian kalinya pakai lateks, karena udah beberapa episode juga kan. Itu bentar jadi tadi yang kalian lihat proses pemasangan lateksnya itu sudah pemasangan lateks yang kesekian kalinya, karena kan udah beberapa episode gue ceritanya botak kan, jadi udah sekian kalinya masang lateks gitu. Nah, sebelumnya itu waktu pertama gue pakai lateks tuh, wah itu lama banget tuh masang itu, sampai gue tidur bangun tidur lagi belum selesai. Agak lebay sih, tapi benar kayak gitu. Hampir 2 jam lah, 2 jam setengah masang itu. Nah, sekarang kan sudah mulai terbiasa. Jadi orang makeupnya juga udah mulai jago gitu. Jadi hampir ya sejam lah kurang lebih gitu. Jadi yang seperti kalian lihat tadi itu sudah semaksimal mungkin untuk lateks, untuk membuat botak palsu di dunia persinetronan. Nah, seperti gue bilang tadi, itu sudah semaksimal mungkin memasangnya, karena mungkin cara kerjanya beda seperti film, karena film kan prosesnya panjang. Kemana itu kamera gue? Dan, nah, ini fokus ke siapa tuh? Nah, kalau film kan prosesnya panjang, tidak kejar tayang kan, jadi bisa lebih proper dan ngeditnya juga pelan-pelan gitu, sabar-sabar. Nah, berhubung ini sinetron industrinya, jadi butuh yang cepat-cepat ya kan, butuh yang cepat-cepat. Gue syuting hari ini buat tayang besok, jadi coba kalian bayangin aja deh gimana tuh, gimana syutingnya, gimana ngeditnya gitu deh. Nah, terus gue sadari memang itu sempat viral di media sosial, yang banyak juga yang mempertawakan dan banyak juga yang nyemangatin, tetap nyemangatin juga. Gue sih fan-fan aja ya sebenarnya, karena memang maksudnya ya hasil kerja tangan manusia gitu loh, pasti kan nggak ada yang
sempurna lah, pasti ada yang minusnya gitu. Jadi itu hasil maksimal latex dari tim make up, tim make up di sinetron gua. Itu nggak bakal bisa nyatu senyatu sama kulit gua gitu kan. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya, karena tim make up tidak belum bisa semulus itu bikinnya. Jadi kita mengandalkan teknologi, yaitu editing. Itu namanya tursir gitu kan. Dan menursir dan menghaluskan, itu namanya menghaluskan. Nah itu ini yang setahu gue ya, karena gue juga sedikit-sedikit paham tentang editing. Setahu gue menursir dan menghaluskan itu harus per frame. Nah dan itu susah banget, karena apalagi objeknya bergerak dan kameranya juga bergerak. Itu susah banget, sumpah, asli. Itu susah. Nah, terus ya, terus mungkin waktu itu perdana tayang yang gue botak dan belum dites juga kan, jadi langsung tayang-tayang aja gitu. Itu perdana tayang yang gue botak, mungkin ada miss gitu. Dan Om Indra, sutradaranya, juga bilang ke gue, emang itu ada miss gitu kan dari editor. Ya, itulah pokoknya, ada miss. Jadi ada bagian yang keedit, ada bagian yang enggak gitu. Dari kesalahan itu udah kita perbaiki sih. Kan kalian juga lihat, pasti kalian bandingin aja dari tayangan yang kesalahan tayangan itu sama yang footage tadi. Itu pasti yang tadi tuh sudah lebih mulus. Kita bikin lateksnya sudah lebih mulus, enggak geratakan gitu. Gitu sih. Dan gua enggak mau ngomongnya klarifikasi ini, tapi gimana ya, menjelaskan apa yang kita lakukan di balik layar sebelum ada tayangan yang salah itu gitu sih. Dan terus di sini juga gue nggak nyalahin siapapun, gue nggak nyalahin editor, gue nggak nyalahin tim make up juga. Menurut gue human error aja sih gitu kan, karena ya manusia kan tidak ada yang sempurna gitu. Jadi gue juga nggak nyalahin kalian yang mempertawakan atau apapun itu, gue juga gak nyalahin sih. Dan gue juga sempat nge-tweet kan, ya itu kalau kalian baca. Terus juga ya udah sih, menurut gue kayak gue ngejelasin apa yang gue lakuin dan tim lakuin di balik layar sebelum ada tayangannya itu. Menurut gue gimana ya, mencoba lebih baik lagi sih dalam, karena kan kita personal kita kan juga masih berkembang, belum kayak Hollywood, belum kayak Bollywood, belum kayak Europe juga gitu. Jadi kita masih berkembang, jadi pasti kita masih naik nih, grafiknya gini loh tuh. Jadi pasti naik, kita naik tangga terus kepleset gitu, terus naik lagi. Jadi dari kesalahan itu juga, walaupun gue cuma dibilangnya cuma aktor, cuma memainkan peran, tapi gue juga sedikit mau membantu untuk menaikkan derajat perfilman kita gitu. Bukan dari acting aja, mungkin actingnya gue maksimalin, dan gue juga membantu dari tim make upnya, mungkin gue ngasih saran dari editingnya juga gitu. Jadi gue di sini sama tim buat terus menaikkan kualitas gitu sih. Mungkin di sini ada yang setuju dengan omongan gue, terima kasih. Dan pasti juga ada yang gak setuju, gak apa-apa gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang, nanti saya nge-tweet aja deh. Pasti ada yang kurang dari omongan saya ini. Nanti saya nge-tweet aja. Oke, saya mau makan. Hai guys, gue mau kasih tahu kalian produk perawatan kulit gue yang lagi sering banget gue pakai, yaitu Scarlet Whitening. Guys, Scarlet Whitening ini kemasannya praktis banget dan aman buat dibawa kemana-mana. Buat yang botol lotionnya ini tuh ada safety locknya, jadi kalau kalian masukin koper atau tas gitu nggak kepencet-pencet deh. Nah kalau kita beli yang shower scrub, packingnya aman banget karena dikirimnya pakai bubble wrap. Nah kalau yang ini body scrub, gue buka ya. Nah ini ada sealnya, jadi kalau kalian pakai tinggal buka, kalau itu tinggal tutup. Aman kan? Selama syuting gue memakai 3 produk ini, karena syuting gue kan sering banget di outdoor. Gue harus tetap menjaga kecerahan dan menutrisi kulit gue. Gue memakai body scrub Romansa, body lotion, sama shower scrub. Body scrub ini teksturnya halus dan mudah diaplikasikan dan gak bikin kulit lecet. Kalau body shower ini ada scrub kecil-kecil yang bisa maksimalin membersihkan tubuh. Nah, yang terakhir body lotion. Ini mudah meresap dan gak lengket di kulit.
Scarlet Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian. Yang paling penting, sudah terdaftar di BPOM dan Scarlet Whitening tidak diuji coba kepada hewan. Buat kalian yang mau beli Scarlet Whitening ini, semua produknya cuma Rp75.000. Sekarang ada paket hematnya. 5 item cuma Rp300.000. Kalian bisa dapetin eksklusif box dan free gift-nya. Buat yang mau beli di sini nih. Di sini ya, di sini. Belinya di sini, harus di sini. Oke? Okay? Loh, kemana nih kemirisan dia? Kayaknya ini harus di-update deh, ininya. Primer. Iya. Udah ada notifnya ya, updatean. Halo. Ready to what action? Oke, okay, gue di villa sekarang. Mau makan malam. Mau mandi juga dan istirahat. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi ke adegan botak-botak itu. Udah ya guys. Balik jangan. Balik kok. Tutup air biar bro, karena menyangkut bulan tadi dia nanya masuk bi. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti hari ini proses pembuatan latex dan proses syuting memakai latex dan mencopot latex. Pokoknya judul hari ini latex. Ya udahlah guys. Yang penting kami sudah bekerja sebaik mungkin. Jadi terserah kalian menanggapinya seperti apa. Halo Mas, Mbak, duluan Mas, Mbak, duluan. Dadah. Terima kasih sudah menonton video latex hari ini. Gue kayak YouTuber latex. Dadah.